Ini cek sound gitar top solid ya, sudah selesai saya kerjakan. Bentar. Kita cek preamp-nya dulu ya. Oke, kasusnya kemarin nggak balance ya. Ini sudah mendingan, cuman yang senar tengahnya ini memang lebih suaranya lebih keras ya. Entah karena gimana, tapi menurut saya kalau senar senar tengahnya ini lebih keras, sudah pasti ya, karena bagian tengah ini semua piezonya akan getar semua ya. Getaran di sini akan ditransfer semua. Kalau yang tepi ini, misalkan senar 1 atau senar 6, ini akan direspon oleh sedikit bagian dari senar saja, dari piezo saja ya. Tapi sejauh ini sudah cukup balance ya. Oke. Oh ya, ini ada mic blend-nya ya. Coba kita kasih mic blend sedikit ya. Volume mic-nya kita naikkan. Oke ya. Jadi seperti itu untuk cek sound gitar solid preamp-nya ya. Nanti kita cek sound lagi untuk suara mentahnya. Oke. Kita bahas dulu ya. Apa masalahnya yang kemarin kita tangani ya. Iya. Untuk settingnya, settingnya kemarin 2,6 ya, 2,6 2,7. Sekarang jadinya 3,5 ya. Karena 2,6 2,7 sangat banyak masalah dengan fret yang bergelombang ya. Meskipun ini sudah saya setting satu-satu fret yang bergelombang yang enggak rata. Cuman saya kurang optimis untuk menyetelnya 2,6, dan lagi pula kalau kita pasang 3,5 atau 3 itu sudah cukup enak ya. Jadi enggak perlu sampai 2,6 ya. Kalau memang bisa 2,6 ya enggak apa-apa, tapi kalau enggak bisa pun 3 sampai 3,5 sudah sangat enak. Oke. Jadi settingnya sudah, fret bassingnya ya, kita cek ya. Jadi nggak ada yang basing ya. Jadi fret yang bergelombang, kalian kalau lihat checklist saya ya, fret 1, fret 2, fret 3, fret 7, 8, fret 13 dan lain sebagainya, kalian lihat lagi ya. Itu sudah saya betulkan, dan cek terakhir tambah fret yang 11 ini. Ini saya betulkan lagi ya. Fret ke 12, 13, 14, 15. Saya tambahkan settingan fret ke-15, saya maksimalkan lagi supaya nggak ngefret. Oke ya. Selain itu, kemarin yang bermasalah saddle-nya ya, karena saddle yang dipasang ini ternyata ya, slot slot gitar ini adalah pakai gitar akustik Fox ya. Ini saddle saya ya, Nubun. Ini saddle bawaannya. Ini panjangnya seperti gitar akustik Fox ya. Jadi ketika saya beli gitar saddle penggantinya yang goyang itu, saya ganti untuk bone, saya pesankan gitar klasik ya. Meskipun pada akhirnya saya harus mapas ini ya, motong sedikit. Oke. Karena gitar klasik ini lebih tinggi, dan permasalahan yang kemarin bahwa ini saddle-nya memang kurang tinggi. Jadi kalau saya pesen yang Fox, akustik Fox, saya khawatir kurang tinggi lagi ya. Jadi saya pasang gitar senar, saya beli saddle klasik, saya potong supaya bisa lebih tinggi. Ya, ini saya nggak papa sama sekali bawahnya untuk mengejar action 3,5 di sini ya. Oke. Untuk yang ini posisinya memang tidak bisa lurus sempurna ya. Karena memang slotnya kurang bagus ya. Routernya, bridge-nya kurang bagus ya. Tapi jelaslah jauh lebih baik daripada yang kemarin, ya. Dan ketebalan
Sadel yang saya beli lebih tebal daripada sadel bawaannya yang plastik seperti ini. Ini jauh lebih tipis bahkan dibandingkan dengan nubun bawaan ya, yang nggak dipapas. Jadi nggak bisa snug fit dan goyang akhirnya ya. Goyang dan lebih miring lagi. Oke. Ini masih miring cuman saya nggak bisa apa-apa ya. Memang slotnya sudah miring ya. Oke. Tapi pada intinya settingannya sudah oke. Fretnya nggak basing, gitarnya bisa dimainkan. Itu yang paling penting ya. Oke, kerjaan berikutnya. Ini ya. Poles fret dan fingerboard. Kita lihat fingerboardnya ya. Seperti biasa ya. Mirror finish. Oke. Ini inlaynya, kalau kalian pengen tahu inlaynya seperti bunga sakura ya. Oke. Untuk fretnya sudah pasti mirror finish ya. Fretnya ya. Meskipun sudah dipapas, sudah diapa, otomatis sudah saya poles lagi. Ya. Seperti ini. Oke. Gitar ini sangat banyak servisnya, cukup memusingkan ya. Nanti saya bikin thumbnailnya gini mungkin ya. Untuk thumbnailnya ya. Oke. Kita cek sound sedikit ya. Gitar top solid, topnya solid spruce, side and backnya rosewood, necknya saya nggak tahu, ini mungkin mahogany ya. Kita cek sound, kita setel dulu tuningnya. Senar Orpi 25.000, jarak kita pakai clip on langsung ya. Jarak 20 cm langsung HP Oppo tanpa edit, tanpa sound card. Oh ya, ini ya, terakhir ya. Ini fingerboardnya ada radiusnya, cuman saya nggak berani untuk berikan radius di sadelnya ya. Saya benar-benar cemas kalau nanti basing lagi di daerah ini ya. Senar 65 dan 12 ya. Jadi ini memang agak off ya. Jadi ininya flat, tapi fingerboardnya ada radiusnya. Tapi bagaimanapun itu, ini gitar sudah bisa dimainkan. Itu intinya. Oke. Coba kasih opini ya kalian ya tentang gitar full solid seperti ini ya. Ini handmade luthier ya. Top solid, spruce, sideback-nya rosewood. Oke? Seperti ini. Coba kalian kasih komentar di kolom komentar. Oke? Terima kasih.